Banyak potensi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Solok ini. Potensi wisata budayanya juga merupakan salah satu nagari tertua, baik di Kabupaten Solok sendiri maupun di Minangkabau. Salah satu buktinya adalah keberadaannya sejak zaman prasejarah yang ditandai dengan keberadaan peninggalan menhir di Koto Anau. Berbicara tentang ranah Minang, tentu saja berbicara mengenai rumah tradisionalnya yang sangat terkenal dan legendaris, Rumah Gadang. Dan tempat terbaik untuk menyaksikan Rumah Gadang adalah di Kabupaten Solok. Dan sekarang, saatnya kita bersantai menikmati tari piring di Ateh Talua. Yuk kita saksikan tari piring di Ateh Talua. Tari piring di atas telur adalah melambangkan kepiawaian seorang mamak memimpin anak dan kemenakan. Seperti pepatah orang Minang mengatakan, kaluak paku kacang balimbiang. Tampuruang lenggang lenggokkan dibawa orang ke Sarwaso. Anak dipangku kemanaan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, jago nagari jan binasu. Piriang di atas tangan melambangkan kehidupan seorang mamak sehari-hari, sedangkan talua di atas piriang melambangkan kepiawaian mamak dalam memangku anak dan kemenakannya. Seandainya telur pecah, berarti mama telah gagal membina anak kemenakannya. Tari piring di atas telur diawali dengan sileak galenong kabo gadang. Berarti sehebat apapun seorang mama harus menghargai anak kemenakannya. Thank you.
Dari penampilannya, Ampiang Dadi ini sangat menggiurkan dan sangat menggoda. Mari kita coba. Rasanya begitu khas, mantap, dan mari kita coba. Selain Danau Kembar dan Danau Singkarak yang sudah populer, Kabupaten Solok masih memiliki danau lain, yaitu Danau Talang. Danau ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama suasana dan keindahannya. Danau yang berada di Kenegarian, Batu Dalam ini terlihat anggun dipandang mata. Dengan dikelilingi oleh rangkaian bukit-bukit dari Gunung Talang, seakan menyuguhkan panorama alam yang sangat indah. Kawasan Gunung Talang memiliki keindahan alam, hawa yang sejuk, di samping juga memiliki pemandian air panas di Bukit Gadang. Pemandian air panas bersuhu 38 derajat Celcius ini diyakini memiliki khasiat pengobatan. Atraksi Lukah Gilo ini menampilkan pesonanya dengan cara menggunakan alat untuk menangkap belut. Sebagai ritual adat, atraksi ini dimaksudkan sebagai penguji keterampilan dan ketangkasan para anak muda dalam mengendalikan lukah yang telah dibumbui ramuan magic. Elo, elo, mama jak sawah, sawah di lingkung batu banyak di baru sawah pekandangan. Oh, di balik sawah orang suliki. Lukah tersebut dapat bergerak sendiri, menari-nari, melompat-lompat. Dan tugas pemain untuk menangkap lukah tersebut. Banyak kok buruk balik itu sampai pulang malu juga.